menuju ke Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian